Jangan lupa subscribe, guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara membuat video TikTok pakai suara Google. Pasti banyak dari kalian yang mengetahui video seperti ini, banyak di video TikTok tersebut menggunakan suara Google. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial dan tipsnya. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini saya akan memberikan tutorial atau tips kepada teman-teman untuk membuat video TikTok pakai suara Google ya. Caranya cukup mudah. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke dalam akun TikTok kalian. Oke, kita masuk dalam aplikasi TikTok seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita klik saja icon plus di paling bawah ini, terdapat icon plus yang berwarna putih ini, kita klik seperti ini. Nah, di sini langkah yang kalian lakukan yaitu kita hitamkan dulu kameranya seperti ini ya. Kita buat kameranya hitam seperti ini. Oke, intinya di sini kalian itu tinggal mengikuti saja kemauan kalian ya. Di sini saya akan menghitamkan seperti ini. Oke, misalkan di sini saya rekam terlebih dahulu ya, 15 detik. Oke. Oke, di sini saya klik dulu. Oke. Dengan 7 detik seperti ini. Nah, kemudian di sini kita klik checklist di pojok kanan ini, di pojok kanan bawah. Oke, seperti ini ya. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan teks ya. Misalkan di sini saya akan menambah teks. Di sini kita klik saja teks di paling bawah seperti ini. Misalkan di sini kita tulis jangan lupa subscribe. Subscribe guys, karena subscribe itu penting dan tidak akan rugi jika kalian tidak klik subscribe. Oke, nah seperti ini ya, subscribe. Nah, setelah itu di sini kita bisa atur saja tulisannya itu kalian itu mau menggunakan font yang mana. Kita klik icon A di pojok kiri ini. Oke, icon A seperti ini. Nah, seperti ini kalian bisa seperti ini ya. Kalian juga bisa mengubah warnanya seperti ini. Oke, misalkan di sini saya menggunakan hijau saja seperti ini. Kemudian di sini kita pergi ke fitur suara di pojok kiri bawah, kita pergi seperti ini. Nah, di sini kita klik volume di sampingnya ini, kita kecilkan suara aslinya seperti ini ya. Misalnya suara aslinya seperti ini. Setelah itu di sini kita kembali. Nah, di sini langkah yang kalian lakukan yaitu kalian tinggal tap saja tulisannya seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya 3 fitur, ada text to speech, ada tetapkan durasi, ada edit. Kalian tinggal klik saja text to speech ya, kita klik seperti ini. Oke, di sini masih memuat, kita tunggu sampai selesai memuat dan ini adalah hasilnya, kita besarkan ya. Jika kalian tidak klik subscribe. Oke, ini baru 7 detik ya. Nah, misalkan di sini saya akan contoh. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu penting dan tidak akan rugi jika kalian tidak klik subscribe. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu penting dan tidak akan rugi jika kalian tidak klik subscribe. Oke, setelah itu kita klik berikutnya. Setelah itu kita bisa posting saja langsung ke dalam TikToknya. Cukup mudah bukan cara membuat video TikTok pakai suara Google? Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips kalian, tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika saya bisa, saya akan buatkan tutorialnya. Oke, see you next time and bye.